Sambil menunggu acara dimulai, kami harapkan kepada para peserta COVID Talk Series 8 untuk ikut menfollow akun sosial media kami di Instagram dengan nama @rs.unut dan Facebook kami dengan nama Rumah Sakit Universitas Udayana. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen juga channel YouTube kami dengan nama Rumah Sakit Universitas Udayana. Karena webinar COVID Talk Series 8 juga akan live di channel YouTube. Tes. Baik, dimohon perhatiannya. Kalau ada menunjukkan pukul peserta, maka acara webinar COVID Talk Series 8 akan segera dimulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Nika Totnopi Widiantari SKMMKes sebagai host webinar hari ini, Jumat 9 Oktober 2020. Dengan tema Infection Prevention and Control During COVID-19 Pandemic, A New Recommendation and Hospital Essential Practice. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib
webinar COVID Talk Series 8. Tata tertib pertama yaitu peserta wajib memenuhi tata tertib dan mengikuti workshop online pada waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Tata tertib kedua, diharapkan login dengan username, nama lengkap atau institusi. Tata tertib ketiga, panitia membagikan link daftar hadir pada saat acara berlangsung. Dan kuesioner umpan balik sesi akhir acara untuk absensi. Tata tertib keempat, peserta dapat melakukan komunikasi atau pertanyaan terkait teknis dengan panitia workshop melalui fitur chat. Kemudian kelima, pada saat pelaksanaan sesi diskusi, moderator akan memilih pertanyaan peserta dari fitur Q&A dan menyampaikan kepada pembicara. Dan yang terakhir keenam, yaitu demi kelancaran acara pelaksanaan workshop online, penggunaan mikrofon peserta diatur oleh moderator. Mute dan unmute mikrofon akan dilakukan pada saat sesi paparan dan sesi diskusi. Baik, selanjutnya akan saya perkenalkan moderator kita, yaitu Dr. Ida Bagus Putra Pramana, spesialis urologi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter tahun 2011 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kemudian menyelesaikan spesialis urologi tahun 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, dan saat ini beliau aktif sebagai dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Universitas Udayana dan juga staf dosen di program studi ilmu bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita panggilkan moderator kita, Dr. Ida Bagus Putra Pramana, spesialis urologi, untuk dan tempat kami serahkan kepada moderator kita. Silakan Dok Pram untuk dimulai acaranya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat bergabung pada acara COVID Talk yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi COVID Talk ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan ini sudah masuk pada seri ke-8. Ini sangat penting dalam tata laksanaan pasien dengan COVID terhadap pasien COVID. Acara hari ini bertema Infection, Prevention, and Control during COVID-19 Pandemic, a new recommendation and essential practice. Jadi pembicara-pembicara ini adalah ahli-ahli di bidangnya. Ada tiga pembicara. Yang pertama ada Dr. Joko The Istri, Yulian dari Krishna Wardani, MBOMed SPPD. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas Udayana dan sudah banyak menangani pasien-pasien dengan COVID-19. Selain itu, beliau juga sebagai ketua PPI di Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama mengenai new BPA recommendation for COVID-19, what need to know and what need to consider. Saya berikan waktu kepada Dr. Joyce. Jadi beliau ini menamatkan pendidikan dokter umumnya di Universitas Udayana dan spesialis penyakit dalamnya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Waktu dipersilakan kepada Dr. Joyce. Oke, terima kasih. Selamat pagi kepada Dr. Gus Pram, selamat pagi kepada Ibu Novi. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Dan apakah suara saya dapat terdengar jelas? Terdengar jelas? Oke, baik. Selamat pagi para peserta webinar semua.
Terima kasih untuk kehadirannya. Ini saya akan membawakan materi. Sudah terlihat ya? Oke. New PR recommendation, what need to consider. Jadi dari sejak awal pandemi ini berlangsung, sudah banyak sekali seminar ataupun webinar sejenis tentang PPI. Walaupun dalam praktik sehari-hari kita sudah melakukan PPI dalam kita bekerja, namun webinar seperti ini tetap perlu dilakukan agar kita semakin paham dan semakin melakukan praktik PPI dengan benar. Saya langsung aja. Layang atau gambaran yang akan saya bahas pagi ini adalah pertama latar belakang, kemudian definisi dari PPE. PPE adalah APD, kemudian jenis dari APD, dan dokumen teknik yang benar, kemudian new PPE recommendation, pertimbangan-pertimbangan, serta kesimpulan. Sebagai pendahuluan, kita tahu COVID-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. Jadi virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Desember 2019. Karena spreadingnya sangat cepat, sehingga pada Maret 2020, WHO sudah menstate bahwa penyakit ini adalah termasuk suatu pandemi. Jadi cepat sekali penyebarannya. SARS-CoV-2 ini memiliki struktur yang mirip dengan SARS dan MERS. Namun, walaupun tingkat mortality rate dari virus ini tidak setinggi SARS, namun spreadingnya sangat cepat. Kemudian dari awal virus ini ditemukan sampai sekarang banyak hal yang kita dapat pelajari. Penemuan-penemuan, kemudian penelitian-penelitian dilakukan dalam rangka semakin mengenali virus ini. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Oh, ini spreadingnya dulu ya. COVID, SARS-CoV-2 ini metode transmisi yang ada dua. Yang pertama adalah droplet dan permukaan yang terkontaminasi oleh droplet tersebut. Sedangkan untuk transmisi airborne, ini dikatakan hanya pada prosedur-prosedur tertentu yang disebut dengan aerosol generating prosedur dan hanya bisa bertahan 2 jam. Sampai ini WHO meyakini hal tersebut. Kondisi status COVID di Indonesia ini saya ambil dari data Kemkes Krisis. Ini waktu saya buat slide tanggal 7 ya, terkonfirmasi 315.714. Jumlah ini per tanggal 8 sudah meningkat. Jadi 320.000 sekian peningkatan kasus, 4.000 per hari. Jadi sungguh besar. Kemudian bagaimana dengan healthcare worker? Jadi bagaimana dengan nakes? Jadi di seluruh dunia ternyata ada sekali tenaga kesehatan yang terinfeksi oleh virus ini. Jadi data yang saya dapatkan 12 sampai 9 April di Amerika itu terdapat healthcare worker yang terinfeksi oleh COVID-19 ini sebanyak 19%. Sedangkan di Italia ada 10%, kemudian Malaysia 5,8%, di China 4,4%, dan di Indonesia sendiri. Ini data saya dapatkan dari WHO Indonesia External Situation Report per tanggal 17 Juni itu sebanyak 2,6%. Kemudian dari media massa, dari berita juga ini dari PAHO yaitu Pan American Health Organization itu yang terinfeksi COVID-19 adalah sebanyak 570.000 health worker ya dengan angka kematian itu 2.500. Di Indonesia sendiri sampai tanggal 5 Oktober itu kehilangan 130 dokter dan 92 orang perawat. Jadi jumlah ini cukup besar ya. Jadi apa yang menyebabkan? Jadi banyak yang dapat menyebabkan kenapa tenaga kesehatan ini sampai terinfeksi.
salah satu adalah beban kerja, kemudian ditambah dengan perbandingan antara jumlah pasien dan nakes itu tidak sesuai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah PPE. Atau personal protective equipment. Kenapa sudah pakai APD? Kok masih terinfeksi? Apakah penggunaannya tidak benar atau jumlahnya yang tidak cukup? Kita bahas. Ini definisi dari APD, saya ambil dari Occupation Safety and Health Association. PPE atau APD adalah suatu baju khusus ataupun perlengkapan yang digunakan oleh seorang pekerja untuk memproteksi dirinya terhadap paparan agen infeksius. Jadi tujuannya adalah untuk keamanan dari tersebut dalam konteks ini adalah healthcare worker. Nah, bagaimana kita harus memilih APD? Jadi yang pertama berdasarkan transmission based precaution atau kewaspadaan berbasis transmisi. Apakah exposure tersebut menular melalui kontak, ataukah melalui droplet, ataukah melalui airborne? Tentu saja jenis APD yang digunakan adalah berbeda-beda. Yang kedua adalah pemilihan APD berdasarkan jenis tugas yang dilakukan. Jika tugas yang dilakukan itu misalnya risiko terjadinya cipratan bahan infeksius yang cair, sehingga yang APD yang dipilih adalah yang water resist atau fluid resist. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah ukuran. Ukuran yang pas, tidak kebesaran, tidak kekecilan, itu tidak akan mengganggu dari performa dari pekerja dalam melakukan tasnya. Kemudian hal penting lain yang harus adalah bagaimana cara memasang yang benar, di sini disebut dengan donning, dan juga bagaimana cara melepas PPE dengan benar, disebut dengan doffing. Dan perlu diingat dari data-data itu menunjukkan bahwa risiko self-contamination, risiko terpapar, itu nakes paling vulnerable adalah di ruang ganti. Ya, jadi harus diperhatikan teknik doffing yang benar agar tidak terjadi self-contamination. Kemudian, yang terakhir adalah PPE disposal. Bagaimana kita memperlakukan disposal dari PPE yang sudah kita gunakan. Misalnya, kalau misalnya barang tersebut adalah disposable, langsung dibuang. Tapi kalau misalnya seperti Google dan Boot, tentu saja dapat di-reuse, itu diletakkan di box. Jadi box untuk reuse harus disiapkan. Jangan sampai Google diletakkan di lantai. Jangan sampai boot diletakkan di lantai, jadi di tempat khusus supaya tidak menimbulkan kontaminasi bagi lingkungan. Berikutnya adalah PPE yang digunakan dalam COVID ini adalah yang pertama glove, gown, cover all, face shield, goggle, masker, head cover, apron, serta boot. Akan bahas glove dari WHO merekomendasikan materi nitril, kemudian yang powder free dengan non-steril. Dengan tentu saja ukuran yang sesuai. Yang harus diperhatikan di sini adalah membatasi adanya touch contamination setelah glove itu dipakai untuk memeriksa pasien. Terus ingat bahwa sarung tangan tersebut sudah terkontaminasi. Jadi harus ingat, proteksi diri sendiri terhadap adanya self-contamination, kemudian proteksi orang lain terhadap adanya kontaminasi dari APD yang kita gunakan, dari glove yang kita gunakan. Kemudian juga proteksi lingkungan dari kontaminasi dari glove tersebut. Jadi setelah memakai APD, setelah merawat pasien, melakukan tindakan, terus menyentuh kemana-mana, tentu saja itu tidak aman. Jadi itu penting untuk diperhatikan. Dan Google, ini face shield dipilih yang berbahan plastik yang memberikan pandangan yang bagus, yang kemudian dapat disesuaikan dengan ukuran kepala. Kemudian ini dikatakan yang
fog resistant preferable supaya tidak berembun ya. Punya juga sama bisa itu menutupi ya mata dan area sekitar mata dengan baik. Kemudian anti fogging, anti fog kalau memungkinkan. Cover ini yang dipilih adalah single use dan juga preferable food resistant untuk boot yang non slip dan juga ada PVC sole. Kemudian untuk tinggi boot itu diharapkan hampir setinggi lutut pas dari ujung bawah dari gaun, jadi memberikan proteksi. Selanjutnya gaun dan apron. Jadi gaun di sini gaun isolasi bisa hospital gown disebut ya, bisa gaun isolasi, bisa surgical gown, jadi untuk memproteksi adanya transfer organisme. Kemudian WHO merekomendasikan non-steril dan gaun berlengan panjang. Ada dua, ada yang disposable, ada yang reusable. Disposable tentunya terbuat dari non-woven material atau kombinasi, sedangkan yang reusable itu terbuat dari anyaman yang tight, yang erat. Jadi 100% katun atau 100% polyester ataupun cotton. Kemudian selanjutnya adalah coverall. Coverall ini berbeda dengan gaun, di mana coverall memberikan perlindungan 360 derajat dari hampir seluruh ya dari bagian belakang, bawah bahkan sampai kepala. Sedangkan untuk apron, single use dan juga liquid proof serta stain resistant. Jadi ini sering disebut khas dari kata hazardous material. Jadi ini adalah sebenarnya overall, tapi yang disposable dengan ketentuan materi khusus yaitu fluid resistant dan impermeable terhadap penetrasi dari viral dan bakteri. Tentu saja dengan standar ya, standar yang ditetapkan oleh ASTM ataupun WHO. Ada dua produksi yang saya lihat di sini, ada dua produksi khasmat ya. Ini produksi enak United dan juga produksi Sritek. Ini adalah dua khasmat yang lulus. Bagaimana dengan hazmat di era COVID-19? Ini kan penggunaan hazmat. Jadi hazmat ini digunakan saat Ebola, Ebola virus. Tapi mengacu pada petunjuk teknis penggunaan APD, ini disebutkan juga di pedoman yang dikeluarkan oleh di sini disebutkan, ya ini dia petunjuk teknis penggunaan APD dari Kemenkes bahwa penggunaan coverall atau di sini salah satunya adalah hazmat adalah sebagai bagian atau usaha untuk memperluas perlindungan area tenaga kesehatan, ya karena melihat peningkatan laju kasus yang positif. Ini bukunya. Dapat di-download bebas. Kemudian selanjutnya adalah surgical mask. Jadi surgical mask ini adalah pemproteksi pengguna terhadap adanya percikan droplet ataupun menurunkan transfer saliva atau droplet kepada lingkungan atau kepada orang lain. Jadi surgical mask ini harus tersertifikat ASTM. Jadi sertifikat SNI ya di Indonesia. SNI sendiri itu mengacu pada ASTM dengan partikel filtering efisiensi untuk ukuran molekul 3 mikron adalah 95%. Jadi kalau ada masker bedah yang tidak tersertifikasi, tentu saja tidak bisa mencapai, ya bukan tidak bisa ya, kita tidak tahu berapa partikel efisiensinya untuk ukuran 3 mikron. Bisa kurang, bisa saja kurang. Jadi itu akan kembali dapat mengganggu fungsi atau menurunkan fungsi dari
masker bedah tersebut sehingga keamanan dari pengguna belum bisa dijamin. Selanjutnya N95 sebagai respiratory protection karena dapat memberikan filtering itu menyaring ya untuk molekul berukuran 0,1%. Jadi 0,1 mikron maksud saya. Jadi di sini berdasarkan standar ASTM juga memiliki performa yaitu untuk partikel filtering efisiensi untuk ukuran 0,1 mikron adalah sebesar lebih dari 95%. Jadi bagaimana dengan N95 yang tidak tersertifikat atau tidak terstandar? Jadi kita tidak bisa menentukan berapa persen efisiensinya, berapa persen partikel filtering efisiensi yang ditawarkan oleh masker tersebut sehingga dia tidak bisa melakukan fungsinya. Jadi harus dites dulu, ya. Oh, saya lewat ini sepertinya sedikit dari waktu, ya. Sedikit, ya. Ini ada satu penelitian. Ini menunjukkan filtering efisiensi. Walaupun kita sudah pakai 5 masker, tapi dibandingkan dengan N95, ternyata jauh sekali ini perbedaannya ya, 95% dan 82% terhadap filtering efisiensi untuk molekul sebesar 1 mikron. Jadi tetap lebih baik menggunakan N95 dibandingkan 5 tumpuk masker bedah. Ini jenis perbedaan jenis masker, kita lihat di sini, ini saya ambil dari buku gugus tugas percepatan juga, dengan efektivitas filtrasi yang harus dilihat ya. Jadi kalau masker kain untuk molekul ukuran 3 mikron itu hanya sebesar 10-60%. Sedangkan masker bedah untuk ukuran 0,1%. 1 mikron itu memiliki filtering efisiensi 30 sampai kurang dari 95%. Sedangkan 95 dan reusable face respirator itu 90 lebih dari 95%. Ini saya ambil materi untuk membandingkan dengan certified masing-masing N95. Jadi N95 NIOSH produksi Amerika, FFP2 produksi Eropa, KN95 produksi China, P2 Australia, Kemol Korea, kemudian DS2 dari Jepang itu ternyata memiliki partikel efisiensi performa yang sama, itu lebih dari 95%. Kemudian saya sebutkan bahwa adalah area di mana petugas sangat vulnerable terhadap terjadinya infeksi. Jadi harus di khusus. Jadi area dunning dan doffing itu terpisah. The anterum pasien seringkali digunakan untuk area pelepasan APD. Namun apabila tidak memungkinkan karena terlalu kecil, bisa dipilih ruangan lain di sekitar ruang pasien yang tentu saja terpisah dari area bersih. Ya, di sini dikatakan one way flow dari donning kemudian jadi donning ke doffing. Jadi ada sonasi area yang jelas dari area bersih ke area kotor. Kemudian disebutkan juga bahwa doffing area harus cukup besar supaya tidak mengkontaminasi saat tidak mengkontaminasi ruangan saat petugas melakukan doffing ya. Kemudian tempatnya juga cukup untuk tempat sampah dan juga tempat barang-barang yang akan direus. Kemudian stok tempat untuk menaruh alkohol serap serta suplai. Ini teknik donning yang saya ambil dari WHO dapat dilihat. Sebelumnya harus dilakukan tetap cuci tangan. Saya yakin ini sudah sering dilakukan, begitu juga dengan ini donning untuk yang cover all. Kemudian doffing. Bahwa ingatlah prinsip doffing yang harus diingat bahwa permukaan yang kuat adalah terkontaminasi. Jadi jangan sampai mengontaminasi diri sendiri bila teknik yang dilakukan salah. Ya, dan selalu ingat melakukan hand hygiene. Lepaslah APD dari yang terluar, yang paling terkontaminasi.
Nasi misalnya di sini adalah apron, dilanjutkan dengan membuka cover all. Kemudian dilanjutkan dengan membuka face shield. Kemudian yang terakhir adalah N95 dan glove. Jangan lupa melakukan praktik cuci tangan. Kemudian apa yang baru? Jadi sesuai judul, what's new? Dari rekomendasi PPE di Indonesia, ini dari rekomendasi dari gugus tugas bulan Agustus 2020, ini menambah bahwa untuk masyarakat umum, masker yang dianjurkan adalah masker 3 lapis, jadi bukan 2 lapis, ataupun 1 lapis. Itu akan menurunkan efisiensi, nanti jadi tidak efektif. Bahkan saya mendengar berita, nanti akan ada sih untuk masker kain. Ya, kemudian di yang kedua adalah masyarakat umum yang dengan gejala flu itu wajib menggunakan masker bedah. Kemudian ini juga ada tambahan satu petugas penanganan investigator dengan tambahan sarung tangan sekali pakai. Kemudian untuk APD level 2 yang berbeda di sini adalah untuk radiografer dan farmasi. Jadi ditambah sarung tangan karet, pelindung mata headcap, dan di sini pelindung mata dan juga headcap. Di level juga ditambah scanning untuk cleaning service diberikan headset. Untuk level 3 sendiri tidak banyak berubah. Jadi rekomendasi APD berdasarkan gugus tugas, jadi untuk merawat ataupun confirm, kita hanya cukup menggunakan level 2. Jadi level 3 di sini diperuntukkan hanya untuk tindakan yang level generating prosedur. Kemudian ada rekomendasi lagi yang terbaru dari pedoman perlindungan dokter di era COVID-19 dibentuk oleh tim mitigasi IID, APD pekerjaan yang tinggi dan sangat tinggi. Di sini adalah dokter yang melakukan pelayanan kontak langsung terhadap pasien suspek probable COVID. APD-nya ternyata sudah melakukan tinggi, di sini adalah level 3. Jadi sudah dapat menggunakan N95, berbeda dengan gugus tugas. Jadi gugus tugas tersebut adalah standar minimal, dan ini adalah upgrade berdasarkan dari CDC. Jadi CDC menganggap untuk perawatan pasien COVID atau suspek, penggunaan N95 adalah preferred. Ini banyak sekali penelitian yang dilakukan bahwa yang menunjukkan adanya airborne penyebarannya. Dan WHO pun berulang kali memperbaharui scientific briefing. Jadi per tanggal 29 Maret 2020 itu dianggap metode transmisinya yang pertama adalah droplet dan juga kontak, yang disertai dengan aerosol apabila dilakukan prosedur aerosol induced generating prosedur. Kemudian untuk per tanggal 9 Juli 2020 di sini dikatakan bahwa aerosol dapat terjadi ya walaupun tanpa melalui prosedur aerosol generating prosedur di kondisi di mana ruangan tertutup banyak orang dan ventilasi tidak bagus. Tapi untuk berapa besar dosis yang diperlukan oleh partikel aerosol tersebut untuk dapat menimbulkan infeksi itu masih belum jelas penelitiannya, sehingga metode transmisi secara aerosol tanpa diinduce oleh aerosol generating procedure ini tidak ditampilkan oleh WHO ya. Ini penelitian lain, ada penelitian menunjukkan viabilitas atau half-life virus di ruangan terbuka. Di sini dapat dilihat SARS-CoV-2 sampai dengan 2 jam dan bisa hidup di plastik sampai 8 dan di stainless steel 6 jam. Kemudian lain yang membuktikan bahwa adanya bukti COVID-19 SARS-CoV-2 ditemukan di udara pasien. Itu perlihatkan bahwa COVID-19 dapat menyebar ya melalui breathing and talking. Jadi tanpa aerosol generating prosedur ya. Di sini dilihat jadi ada
Ada orang batuk, kemudian partikel yang berat dalam 30 detik dikatakan turun, kemudian partikel yang ringan menetap di udara sampai menit ke-20. Tentu saja penelitian-penelitian lain yang diperlukan lagi. What need to consider? Jadi WHO menstate bahwa kebutuhan per bulan untuk masker itu sebanyak 89 juta, kemudian 30 juta gaun. Nah, ini kebutuhan banyak sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Anies menyebut Jakarta butuh 10.000 APD per hari. Kemudian data lain. Kebutuhan APD Indonesia capai 16 juta per bulan. Banyak sekali ya. Tapi bagaimana dengan pemenuhannya? Kita sempat di awal-awal mengalami kesusahan dari APD. APD banyak di impor temenggu bantuan dari negara lain. Tapi per Juni ini ternyata kita sudah bisa produksi sendiri. Jadi oleh Presiden Jokowi, Indonesia mampu memproduksi 17 juta APD per bulan. Tapi dengan banyaknya jumlah APD, apakah kita akan menggunakan APD dengan tidak wajar? Tentu saja tidak. Ya. Ini adalah salah satu hierarki kontrol ataupun model yang digunakan oleh CDC untuk mengoptimalkan suplai atau stok dari APD. Jadi dengan cara menurunkan eksposur terhadap tenaga kesehatan. Jadi PPE ini ataupun APD dalam hierarki ini yang paling bawah ya, melindungi. Yang di atasnya ini adalah mengeliminasi dari hazard. Sedangkan untuk di kesehatan sendiri, bagaimana eliminasi dan substitusi sulit dilakukan. Karena kita di tenaga di area medis, kita tidak mungkin mencegah pasien COVID untuk tidak datang ke rumah sakit. Jadi yang bisa kita modifikasi adalah melalui engineering control dan administrasi control. Engineering control itu lebih banyak environmental control, yang memperbaiki ventilasi, menciptakan physical barrier, memasang plastik di ruang praktek. Nah, itu adalah salah satu contoh dari engineering control. Kemudian administratif control itu merubah polisi atau peraturan yang ada di rumah sakit, seperti misalnya penerapan sistem triase. Kemudian ada perawat yang sakit itu diimbau untuk di rumah ya. WHO juga membuat strategi untuk optimize availability dari PPE. Yang pertama adalah meminimalkan PPE. Yang kedua, menggunakan PPE dengan bijak, kemudian mengkoordinasikan supply. Jadi yang pertama untuk meminimalkan PPE penggunaan, yang pertama adalah melakukan telemedicine, physical barrier, menunda elektif, kemudian menggunakan PPE yang appropriate. Itu tentu saja menggunakan PPE berdasarkan kebijakan yang dianut. Misalnya mau pakai pedoman yang gugus tugas tadi, atau pedoman Kemenkes, ataupun pedoman yang dibuat oleh masing-masing rumah sakit. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan supply chain. Jadi ini di rumah sakit masing-masing itu ada yang bertanggung jawab terhadap ya manajemen dari stok dari di rumah sakit kami dikendalikan oleh farmasi. Jadi farmasi memonitoring dan mengontrol PPE request dari masing-masing ruangan, kemudian juga memonitoring dan distribusi dari APD. Ini adalah salah satu strategi dari CDC untuk mengoptimalkan suplai dari N95. Seperti yang kita tahu, N95 harganya mahal dan susah dicari, ya. Jadi N95 prinsipnya adalah single use, tapi dapat dilakukan penggunaan berkali-kali pada kondisi di mana kurang jumlahnya. Jadi bagaimana strateginya? Di sini dikatakan dapat untuk memperpanjang umur dari N95 dikatakan dapat menambah masker bedah di luarnya, kemudian ditambah face shield di luar N95. Di sini juga dikatakan pada saat penggunaan 5 kali itu maksimal, strap dari N95 akan kendor. Jadi itu akan menurunkan efektivitas dari fitness dari N95. Jadi bisa menurunkan fungsi dari N95 karena tidak fit lagi. Ya, kemudian adanya risiko self contamination. Jadi N95 dipakai berulang bisa menyebabkan kontaminasi terhadap diri sendiri. Satu strateginya adalah dengan memberikan 5 masker N95 pada masing-masing tenaga kesehatan. Jadi itu dirotasi, diputar.
Jadi jarak antara penggunaan antara satu N95 dengan N95 yang lain itu 4 hari. Jadi dikatakan di sini late pathogen die off. Kemudian yang lain lagi adalah N95 dekontaminasi. Jadi dilakukan dekontaminasi terhadap N95. Tapi harus diingat, dekontaminasi yang dilakukan adalah tidak menurunkan dari filtrasi performa dari N95 tersebut. Yang di sini dikatakan oleh CDC, di-approve adalah ultraviolet, kemudian hidrogen peroxide, dan dengan panas. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh Stanford University. Ini membandingkan metode-metode sterilisasi. Jadi yang tidak dipilih, tidak dianjurkan adalah dengan alkohol dan juga dengan chlorine bleach. Dilihat di sini dengan kesimpulan bahwa metode pemanasan 75% itu oven itu bisa mempertahankan filtrasi performanya sebanyak 20 cycle. Namun penelitian ini tidak menyebutkan tentang seal atau tentang strapnya. Di rumah sakit kami itu dengan pemanasan 3 kali saja sudah kendor. Jadi kami tidak sakit. Tapi untuk filtrasi performance masih bisa dikatakan di penelitian ini masih tetap terjaga walaupun sudah diproses sebanyak 20 kali. Kemudian di JUKNIS juga disebutkan bagaimana memperpanjang dekontaminasi dari N95 dan gaun. Okay. Sudah habis ini. Entah. Jadi untuk summary, mengetahui rekomendasi dari PD dalam perawatan pasien COVID-19, kemudian teknik doning dan doffing prosedur yang benar, serta menggunakan PPE dengan rasional untuk menjaga stoknya, itu diharapkan dapat memproteksi healthcare worker dalam pandemi ini. Oke, sekian dari saya. Maaf ini lewat sedikit ya. Oh, lewat banyak ya. Oke, saya waktu saya kembalikan ke host. Silakan Dr. Gus. Ya, terima kasih kepada Dr. Joyce. Terima kasih kepada Dr. Joyce atas penjelasan yang sangat lengkap, sangat baik. Berdasarkan dari penelitian dari beliau sebagai seorang PI di rumah sakit. Jadi nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, nanti akan kita kumpulkan pada akhir sesi. Untuk selanjutnya, pembicara yang kedua, jadi dengan judul Isolation Room Arrangement and Management During COVID-19 Pandemic. Berikutnya ini bernama Nurse Kak Anis Paramita, SKPMKES. Dia lahir Qatar 25 September 1990 dengan riwayat pendidikan program studi ilmu keperawatan Universitas Udayana pada tahun 2008 dan master ilmu kesehatan syarat pada 2016. Lalu dia mengikuti banyak pelatihan dari pelatihan PPI dasar, PPI lanjut, pelatihan IPCN, Flight of Honor, dan metodologi KKNI yang 3. Pekerjaannya bekerja di Rumah Sakit Udayana sejak 2014 hingga sekarang. Dan saat ini menjabat sebagai IPCN dan Sekretaris Komite PPI di Rumah Sakit Universitas Udayana. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Anis untuk menyampaikan materi.
Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Untuk dokter yang baik ini memberikan kesempatan untuk men-sharingkan pengaturan dan ruang isolasi sakit selama pandemi. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Ki, sangat banyak sekali tentang saja dari latar belakang, sejak dari petang. Suara saya kok masih unmute ya? Udah tekan nggak bisa. Memang gitu ya? Oh, sana. Oh iya. Via miring. Mungkin jelek ya. Tapi kotak-kotak ini artinya apa sih? Gebek itu. Gebekan kayaknya. Ya, karena ada kendala teknis, kita tunggu perbaikan dulu ya. Kita masih update dulu. Jadi, kalau ada yang ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat. Nanti kumpulkan pada akhir kegiatan ya. Tanya jawab. Ya, sepertinya sudah. Kita lanjutkan kepada Pak Anies untuk melanjutkan presentasi. Karena saya lanjutkan lagi. Nah, kita sejak tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID sebagai PHIIC, yang biasa kita sebut itu di Indonesia KKMMD, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Itu yang artinya masalah kesehatan masyarakat global, kejadian luar biasa, wabah yang mengancam kesehatan masyarakat negara lainnya melalui penyebaran global. Kemudian, tanggal 4 Februari 2020, Menteri Kesehatan itu menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Nah, selang bulan, kemudian tanggal 2 Maret 2020, dilaporkan terkonfirmasi Presiden memutuskan bahwa COVID-19 adalah sebagai menetapkan COVID sebagai, namun sebelumnya tanggal setelah itu 13 April 2020, kembali lagi Presiden kita mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menetapkan bahwa COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, melihat situasi seperti ini ternyata cepat banget virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Chong, virus ini sangat amat kecil yang bisa bergentayangan di udara luar sana.
Nah, ini penyebaran melalui droplet, itu ukurannya lebih besar daripada 5 mikron dan bisa lebih kecil daripada 5 mikron yang bisa bergentayangan di udara dalam waktu yang lebih lama. Terkait untuk ruang isolasi, ini rumah sakit kami, Rumah Sakit Universitas Udayana, ditunjuk sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID-19. Nah, di mana kami harus menyiapkan ruang isolasi untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Namun, pada ruang isolasi tersebut tidak hanya mengatur tentang kelembaban dan temperatur saja. Namun, kita lebih terfokus dalam mencegah penularan penyakit infeksi melalui droplet atau udara, itu dari pasien ke petugas, pun sebaliknya, dan petugas ke orang lain. Nah, bagi rumah sakit dan fasilitas lainnya yang akan mengembangkan dan atau meningkatkan kualitas fasilitas menjadi ruang isolasi, PIE, maka desain bangunan dan prasarana harus memenuhi standar dan persyaratan teknis. Nah, ini ada persyaratan untuk bangunan ruang isolasi. Yang pertama ada pengaturan lokasi atau letak, yaitu ada zona infeksius, yaitu pengaturan yang artinya tidak ada aktivitas terlalu banyak selain aktivitas untuk keluar masuk atau aktivitas lain dengan pasien COVID. Kemudian, strictly limited access. Yang tadi saya sebutkan bahwa bangunan tersebut jauh dari kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya, bangunan tidak terhalang. Ini maksudnya sekitar bangunan itu ada tidak ada bangunan-bangunan lainnya sekitar jarak sampai 10 meter. Karena apa? Karena ruang udara yang terinfeksi dari ruangan isolasi dibawa ke luar ruangan tersebut. Selanjutnya ada prinsip manajemen area. Yang pertama harus ada layout atau denah. Jadi teknis, persyaratan teknis isolasi rumah sakit, salah satunya adalah harus ada denah. Ruang dengan tekanan negatif itu harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Pembatasan secara ketat, akses ke area isolasi harus dilakukan. Karena apa? Karena ruang isolasi yang boleh masuk hanya pasien. Dan kemudian kita ada pengaturan zoning ruang isolasi, yaitu menzona-zonakan, membagi ruangan tersebut dengan tiga zona. Nanti di belakang akan kita bahas tentang tiga zona tersebut. Nah, semua kegiatan yang dilakukan di ruang isolasi itu diawasi oleh tim atau komite PPI. Sebab apa? Karena kegiatan di ruangan isolasi tersebut sangat riskan untuk terjadinya penularan infeksi dari petugas ke pasien ataupun sebaliknya. Nah, satu lagi prinsip manajemen area ada ruang pemakaian dan pelepasan APD yang sudah dijelaskan oleh Dr. Chois tadi, doffing ataupun doffing di ruangan isolasi tersebut. Jadi, setiap ruang isolasi harus mempunyai ruang khusus untuk ruang pemakaian APD, dan setelah merawat pasien ada ruangan
khusus untuk melepasan APD. Untuk ruang pelepasan APD itu idealnya agak luas karena prinsipnya adalah APD yang kita gunakan adalah sudah terinfeksi dari pasien-pasien yang sebelumnya. Dan kemudian ada program ruang. Yang pertama, ruang penerimaan pasien. Ruang penerimaan pasien itu biasanya kita sebut dengan zona merah. Nah, ruang penerimaan pasien itu luasnya tergantung dari kebijakan dan kemampuan rumah sakit. Asalkan ruang penerimaan bisa masuk bed pasien. Nah, kemudian ada nurse station. Tentunya nurse station untuk ruangan COVID itu di Rumah Sakit Universitas Udayana kami sekat dengan kaca karena akan dilintasi oleh pasien yang baru masuk untuk mengurangi risiko infeksi yang terjadi pada petugas kami, untuk melindungi petugas kami. Kemudian ada di ruang isolasi itu utilitas kotor. Ada spool hook untuk membuang kotoran bekas pelayanan pasien, khususnya yang berupa cairan. Kemudian ada janitor, itu letaknya biasanya paling ujung ruang perawatan pasien untuk menempatkan atau menyimpan peralatan kebersihan. Ukuran ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan letak ruang di rumah sakit. Kemudian ruang penyimpanan alpes, linen, dan farmasi. Itu ada ruangan khusus untuk menyimpan alat-alat kesehatan, linen, dan obat-obat pasien. Adapun di ruang isolasi ini adalah ruang ganti, karena untuk perawat atau petugas kami, dokter, perawat, petugas kesehatan lainnya yang masuk ke ruang isolasi, itu menggunakan pakaian khusus di rumah sakit. Jadi seperti baju jaga yang biasa kita pakai di rumah sakit. Kemudian untuk komponen dan material bangunan, bagi rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang akan meningkatkan kualitasnya untuk menjadi rumah layanan isolasi, itu agar lebih mematangkan dalam memilih komponen dan material bangunan. Misalkan pada lantai, dinding, plafon atau langit-langit, atap, pintu, dan jendela. Kemudian ada struktur bangunan. Struktur bangunan biasanya kita sebelum suatu bangunan harus bicara dulu, harus diadakan rapat dengan IPSRS, sarana prasarana rumah sakit, dengan mandor proyeknya untuk membahas tentang struktur bangunan. Yang jelas struktur bangunan rumah sakit itu harus kokoh dan beban harus diperhitungkan. Ketika ada bencana alam yang kita tidak akan tahu itu kapan, seperti misalkan gempa bumi atau angin kencang, agar rumah sakit tidak mudah untuk goyah ataupun roboh. Untuk persyaratan ruang isolasi yang bertekanan negatif, yaitu kita buat 15 pascal, kemudian pada spool hook dibuat 10 pascal. Biasanya kita hitung alat untuk kita menghitung tekanan pascal ini dengan magnehelix. Kemudian pertukaran udara yang harus terjadi di ruang isolasi temperatur pasien itu 12 ACH, air change hour, 12 kali per jam untuk pertukaran udara yang kita ukur dengan vaniometer. Kemudian untuk tata letak exhaust di ruang perawatan pasien, itu biasanya diletakkan di bawah dekat kepala tempat tidur pasien. Kenapa dia di bawah? Karena droplet akan berterbangan, lalu dihisap oleh, berterbangan ke bawah, lalu akan dihisap oleh, ditarik keluar oleh exhaust yang ada di ruangan pasien tersebut. Kemudian sistem udara ruang isolasi harus terpisah dengan sistem udara bangunan lain. Tidak boleh menggunakan AC sentral, karena AC sentral pasti akan terhubung dengan ruangan lain.
Jadi sistem tata udara ruang isolasi memang harus terpisah dengan sistem udara bangunan atau ruangan lainnya. Nah, untuk suhu ruang perawatan pasien COVID dibuat 26 derajat Celcius. Untuk kelembabannya relatif udara ruangan pasien 60%. Jadi jika lewat dari 60%, artinya ruangan tersebut lembab. Nah, penyebab kelembapan ruangan tersebut biasanya dari banyak hal. Itu salah satunya adalah pertukaran udara yang tidak maksimal di ruangan tersebut. Dan kemudian pembersihan exhaust ataupun AC yang ada di ruangan tersebut tidak rutin. Nah, jika ada pasien dengan kategori yang sama, bisa dikoh. Namun, ada syaratnya dengan jarak 2,5 meter. Ruang ganti itu harus terpisah antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini menurut CDC, untuk pergantian udara itu setidaknya 12 kali per jam. Nah, untuk memvalidasi sistem udara di ruang perawatan pasien, itu kita bisa menggunakan dengan teknik yang sangat gampang dengan asap atau dengan tisu. Tisu biasanya kita tempel exhaust fan yang sudah menyala, apakah tisu tersebut ditarik keluar, ditarik ke arah exhaust fan atau tidak. Jika tisu tersebut ditarik ke arah exhaust fan, itu sudah jelas tekanan di ruangan tersebut adalah negatif karena udara akan ditarik keluar oleh exhaust fan tersebut. Jika tidak ditarik dengan exhaust fan tersebut, maka udara bisa saja belum bertekanan negatif namun bertekanan positif. Nah, kalau tisu itu tidak bergerak atau asap itu tidak bergerak, maka kemungkinan udara di dalam ruangan itu adalah udara yang tidak bertekanan. Nah, ini yang tadi saya bahas tentang zonasi di rumah sakit, itu dibagi menjadi tiga zona. Yang pertama, zona merah itu adalah zona yang terkontaminasi. Maksudnya di sini adalah zona tersebut akan dilewati oleh pasien-pasien. Kemudian yang kedua, ada warna orange, itu berpotensi terkontaminasi. Itu zona yang akan dilewati oleh alat-alat kotor pasien yang dari ruangan akan dibawa ke, misalkan linen kotor akan dibawa ke binatu. Itu melewati zona orange atau oranye. Nah, kemudian yang ketiga atas zona hijau, yaitu zona bersih. Itu zona untuk dilewati oleh staff manajemen yang tidak bersentuhan dengan pasien di Rumah Sakit Universitas Udayana. Kami melewati zona hijau. Nah, untuk desinfektan di ruang isolasi, kami menggunakan klorin 0,1% untuk permukaan dan klorin 0,5% untuk tumpahan cairan tubuh pasien, dan untuk cairan H2O2 0,1% itu untuk yang mudah berkarat. Karena kalau menggunakan klorin pasti akan mudah berkarat, jadi kita gunakan H2O2, hidrogen peroksida. Nah, jika di kamar pasien ada pasien yang pulang, kami tidak langsung memasukkan pasien berikutnya, tapi dilakukan dulu desinfektan dengan penyinaran menggunakan UV selama 30 menit di ruang pasien setelah pasien pulang. Dan setelah itu baru kita masukkan pasien lagi. Nah, kesimpulannya adalah ruang isolasi harus mengantisipasi kemungkinan 3 transmisi atau 3 penularan, yaitu melalui kontak, droplet, dan airborne. Ruang isolasi didesain agar bisa meminimalisir risiko penyebaran infeksi, dan zonasi merupakan strategi dalam mengisolasi asap agar tidak mudah menyebar ke orang lain. Nah, sekian dari saya. Terima kasih waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Ida Bagus Pramana, silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya oleh perawat. Jadi beliau yang menyusun tangan di Fakultas Kedokteran. Hingga saat ini di rumah sakit kami secara aman, para pegawainya yang bekerja, dan hampir tidak ada yang mengalami infeksi selama melaksanakan tugasnya di rumah sakit.
Untuk selanjutnya, materi terakhir atau yang ketiga akan dibawakan oleh Febrina, Binting SKM. Jadi beliau merupakan staf kami di Rumah Sakit Puskesmas Udayana pada bagian kesehatan lingkungan, Kesling. Di Rumah Sakit Puskesmas Udayana, beliau kelahiran 12 Februari. Dan Ali. Sarjana Kedokteran tahun 2019. Beliau mengikuti banyak. Beliau mengikuti banyak web latihan atau workshop, banyak peranan tenaga kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan lingkungan Indonesia, dan banyak lagi. Saat ini beliau menjabat sebagai kesehatan lingkungan di rumah sakit. Materi yang akan dibawakan adalah berjudul Medical Waste Management During COVID-19 Pandemic. Jadi ini berkaitan dengan pengolahan limbah yang kita kerjakan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi beliau sangat berpengalaman fungsi ini sebagai terutama semenjak pandemi COVID dan Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID-19. Itu saya persilakan pada Emma. Sebenarnya mungkin tempatkan saya dan juga halo,
Siang. Ini suara kedengaran? Oke. Baik, perkenalkan saya Emma Febrina Ginting. Saya sebagai staf kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Terima kasih untuk Dr. Ida Bagus Pramana sudah memberikan kesempatan. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan limbah infeksius khusus COVID-19 khususnya di Rumah Sakit Universitas Udayana. Langsung saja, sejak dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Bali, Rumah Sakit Universitas Udayana ditunjuk sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID-19. Jadi selain harus menyiapkan APD dan juga ruang isolasi yang harus sesuai standar, yang harus diperhatikan selain itu adalah tentang pengelolaan sampah infeksius COVID-19. Karena sampah infeksius ini tidak seperti sampah infeksius medis sebelumnya yang lainnya, karena ini termasuk sampah infeksius yang sangat berbahaya dan pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan sampah-sampah infeksius yang sebelumnya, karena ini bisa menularkan ke lingkungan sekitar juga. Next, latar belakangnya. Oke. Saya lanjut ya. Latar belakangnya, sejak Maret 2020 kasus COVID-19 muncul di Indonesia. Medis COVID-19 yang limbahnya saya sudah jelaskan tadi termasuk sangat berbahaya. Jadi pengelolaannya tidak bisa seperti biasa dengan memasukkan ke kantung berwarna kuning saja, tapi ini penanganannya sangat khusus. Selanjutnya, peningkatan jumlah medis sejak COVID-19 mencapai 30% di Indonesia. Lalu, limbah infeksi COVID-19 dapat menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar. Maka dari itu penanganannya tidak bisa seperti sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah pasien, maka jumlah limbahnya juga meningkat. Menurut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, limbah B3 adalah sisa atau usaha dan atau kegiatan yang mengandung limbah B3. Semua kegiatan yang mengandung limbah B3 itu termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan sesuai dengan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup tahun 2020 yang termasuk limbah infeksius terutama sejak pandemi COVID ini adalah mulai dari masker dan sarung tangan bekas, lalu alat suntik dan set infus bekas, selanjutnya alat pelindung diri, di mana semenjak pandemi ini alat pelindung diri ini yang digunakan terutama kesehatan itu sangat banyak, ada sekitar 2,5 sampai 3 kilo per orang per nakes setiap harinya yang digunakan. Selanjutnya ada plastik kertas bekas makanan minuman ini yang berasal dari pasien COVID-19. Dan yang terakhir perban dan tisu bekas. Dari ini semua kelihatan ada begitu banyak sampah timbul akibat pandemi ini ya.
yakni pengelolaan infeksius, baik itu dari fasilitas pelayanan kesehatan, dari ODP, dan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau dari fasilitas Yankes itu, limbah infeksius itu hanya bisa disimpan maksimal 2 hari, dan itu pun dengan syarat harus dengan wadah tertutup, tidak bisa terbuka. Dan sebelum dimasukkan ke dalam wadahnya ini, dia harus disinfeksi sebelumnya. Selanjutnya, ada 2 opsi. Bisa diangkut dan dimusnahkan dengan bisa juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita di sini, Rumah Sakit Universitas Udayana, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemusnahan limbah COVID-19 ini. Lalu, residu hasil pembakaran COVID-19 ini akan dikelola dengan pihak pengelola limbah B3. Untuk limbah rumah tangga dari ODP, semua limbahnya itu harus dikumpulkan dan terpisah. Jadi masker, sarung tangan, baju pelindung yang digunakan itu semuanya harus dipisah dengan wadah terpisah, nggak boleh disatukan dengan wadah-wadah yang sampah lain gitu. Dan selanjutnya limbah harus di label limbah infeksius. Jadi ketika truk pengangkut sampah mengangkut itu, dia bisa mengidentifikasi dan sampahnya ini nggak disatukan dengan sampah yang umum. Maka dari itu, maka penting sekali untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tentang pemilahan dan pengelolaan limbah infeksius ini, supaya tidak mencemari dan tidak menularkan ke lingkungan atau keluarga atau masyarakat sekitar. Untuk sampah rumah tangga, seluruh petugas kebersihan diwajibkan menggunakan APD. APD-nya itu masker, sarung tangan, safety boot yang harus dimusnahkan setiap hari. Untuk masyarakat sehat, dihimbau tetap memakai masker guna ulang. Jadi bisa masker kain, diusahakan habis. Dan wajib untuk masker yang sekali pakai itu diwajibkan untuk merobek dan menggunting masker supaya tidak disalahgunakan dengan pihak lain. Dan jangan digabungkan sampah masker dengan sampah rumah tangga. Jadi intinya memang untuk sampah-sampah khusus infeksius seperti ini harus diadakan pemilahan, tidak bisa disatukan dengan sampah-sampah yang lain karena ini sangat berbahaya. Menurut peraturan pemerintah nomor 01 tahun 2004, B3 itu ada infeksius, mudah menyerang, mudah meledak, reaktif, korosif, dan beracun. Sedangkan untuk di rumah sakit ada 3 jenis yang termasuk limbah B3-nya. Mulai dari limbah infeksius, berasal dari darah, cairan tubuh, lalu limbah laboratorium bersifat infeksius, dan limbah yang berasal dari kegiatan isolasi. Ini semuanya masuk kategori limbah infeksius. Lalu ada juga limbah sitotoksis, di mana terdiri dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker, dan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup. Ini semuanya termasuk limbah sitotoksis. Dan ada juga limbah kimia dan farmasi, yang termasuk itu yaitu tumpahan atau sisa kemasan, limbah farmasi, limbah bahan kimia kadaluarsa. Jadi setiap limbah ini sudah dipisahkan pewadahannya. Jadi tidak bisa disatukan, dan ada warna-warna khusus plastiknya untuk menangani limbah-limbah rumah sakit ininya. Dan untuk Rumah Sakit Universitas Udayana, sejak ditunjuk sebagai rumah sakit khusus COVID-19, peningkatan sampahnya ini sangat besar. Jadi di bulan September 2020 ada 9,4 ton untuk sampah infeksiusnya. Ini khusus untuk sampah padatnya saja, sampah medis. Jadi benar-benar meningkat.
pada jadi ada sekitar 2,3 ton per minggunya menghasilkan sampah medis. Itu banyak dari APD para tenaga kesehatannya dan juga semua dari ruang isolasi dari pasien dan laboratorium, radiologi, semuanya itu. Jadi benar-benar sampah ini meningkat. Untuk limbah cair, kita juga tangani. Jadi, limbah cair dari setiap instalasi itu dikumpulkan ke sampit-sampit pengumpul limbah cair. Ini salurannya berbeda dengan saluran air bersih ya. Jadi, tidak disatukan dan tidak berdekatan karena takut bisa bocor dan bisa menularkan ke air bersihnya. Lalu setelah dikumpulkan di sampit, maka diolah di IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Dan setelah dikelola dan jika sudah diperiksa, kita ada melakukan pemeriksaan sekali sebulan air di IPAL ini sebelum dibuang ke saluran pembuangan air limbah umum atau ke lingkungan. Jadi kita usahakan selalu untuk pembuangan IPAL-nya ini selalu memenuhi syarat untuk bisa dibuang ke lingkungan. Jadi ini mulai dari sampit dari paling bawah ya. Ini adalah sampit-sampit kita di Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi sampit-sampit ini adalah tempat berkumpulnya semua limbah-limbah dari setiap unit dan instalasi. Jadi semuanya dikumpulkan di sini lalu dialirkan ke bak aerasi. Bak aerasi ini diberikan bakteri untuk menetralisir supaya bisa dikelola nanti di bak penampung dan di bak filtrasi. Lalu setelah di aerasi ini kita menggunakan ada blower ya supaya memberikan oksigen juga supaya bakteri yang kita tanam ini bisa hidup dan dia bisa bekerja dengan baik di bak aerasi ini. Selanjutnya dimasukkan ke bak penampung sebelum difiltrasi. Lalu dilakukan filtrasi dan setelah semuanya selesai sampai di sampling. Di bak sampling inilah kita selalu mengambil bahan untuk di tes ke lab supaya air limbah kita yang dibuang itu benar-benar bisa diterima lingkungan. Lalu kita juga ada kolam indikator yang ada isinya ikan. Jadi kolam indikator ini karena di sini ada ikannya. Ketika ada ikannya mungkin mati atau misalnya teracuni, jadi kita tahu limbah kita ini baik atau enggak sebelum dibuang ke lingkungan. Lalu jika semuanya sudah selesai, barulah kita buang ke lingkungan. Untuk sampah padat medis COVID-19 ini, pertama-tama itu kita kumpulkan dengan menggunakan plastik kuning. Lalu plastik kuning ini akan didisinfeksi. Setelah didisinfeksi, akan dilapisi lagi dengan plastik kuning. Jadi ada dua lapis plastik kuningnya, baru dimasukkan ke dalam troli untuk diangkut ke TPS. Tapi sebelum diangkut, maka troli ini harus juga didisinfeksi. Maka sampah-sampahnya ini benar-benar bersih untuk dibawa keluar dari ruangan isolasi. Lalu sampah-sampah ini diangkut menuju TPS medis. Jadi TPS-nya ini terpisah dengan label kuning. Tidak semua petugas bisa masuk. Ini areanya tidak untuk umum ya. Dan semua petugas yang mulai dari pengangkutan hingga akhir ini menggunakan APD level 2. Selanjutnya, setelah diangkut, maka di TPS akan dilakukan packing sampah. Sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk sampah COVID ini, seperti saya bilang tadi, sampahnya ini tidak bisa dimasukkan ke dalam plastik kuning saja, lalu diangkut dengan pihak ketiga atau diinsinerasi. Di sini harus di-packing sampahnya, bisa dengan dua opsi, bisa dengan menggunakan kardus bekas atau dengan styrofoam. Di sini kita menggunakan kardus bekas, lalu dilapisi dengan plastik wrapping.
jadi sudah kedap air dan yakin ini tidak bakal bocor hingga ke insineratornya nanti dibawa ke pihak ketiga. Lalu setelah di packing, sampah-sampah ini akan diangkut dengan pihak ketiga atau pihak transporter dulu pertamanya, lalu dimusnahkan dengan pihak pemusnah. Tuh. Jadi di sini saya akan putar video tentang pengelolaan sampah medis di Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi sebelum melakukan tugasnya untuk mengangkut sah, tugas ini harus menggunakan AP level 2 ya. APD level 2 ini ada gaunnya. Lalu menggunakan masker. Selanjutnya menggunakan Google dan face shield. Dan tangannya juga harus dilindungi dengan menggunakan sarung tangan. Tugasnya ini juga benar-benar harus aman untuk melindungi dia, tangannya sebelum dia mengangkut sampah ya. Dan terakhir dia menggunakan boot. Nah, ini dia proses pengangkutan sampahnya. Sampah yang plastik tadi itu dilapisi dengan plastik kuning kedua. Jadi ada dua lapis plastik sampah. Lalu didisinfeksi. Baru diangkut dengan menggunakan troli. Tapi sebelumnya trolinya harus didisinfeksi juga dengan menggunakan klorin. Nah, setelah semuanya didisinfeksi, barulah bisa diangkut supaya sampahnya ini tidak mencemari lingkungan ketika diangkut ke TPS. Ini sampah yang diangkut dari ruang-ruangan. Jadi ini jalurnya berbeda ya. Ini jalurnya tidak umum. Jadi masyarakat atau pegawai-pegawai yang tidak menggunakan hazmat, tidak menggunakan APD lengkap, tidak bisa ini. Ini dia TPS3 medis kita. Jadi kita menggunakan kardus dulu. Kardusnya disiapkan. Lalu sampah medis tadi yang sudah dilapis dua dan disinfeksi dengan plastik kuning ini dimasukkan ke dalam kardus. Lalu ditutup dan dilakban. Jadi kita usahakan benar-benar tidak bocor ya. Selanjutnya di wrapping dengan plastik wrapping. Di wrapping keliling. Supaya walaupun ada cairan di dalamnya tidak bocor. Dan ke pihak ketiga ini tetap dan tidak bocor. Terima kasih.
barulah disimpan di TPS medis kita. Sini lama maksimal penyimpanannya itu hanya bisa 2 hari. Setelah selesai semua, petugas ini harus membersihkan diri. Dan pelepasan apel harus sesuai dengan standar yang sudah diatur oleh PPI di rumah sakit kita. Nah, semua APD yang dipakai dibuang ke tempat sampah lagi. Dan setiap membuka satu APD, petugas ini membersihkan tangan dengan menggunakan hand rub. Untuk APD yang bisa digunakan berkali-kali seperti ini, dia akan dengan klorin dan nanti supaya bisa dipakainya. Baru setelah semua APD selesai dibuka, mereka ini harus mandi, baru bisa melanjutkan pekerjaannya yang lain, gitu. Next, ini adalah rekanan kita untuk sampah medis. Kita menggunakan pihak Triata Mulia Indonesia, dia sudah terdaftar di ISO, dan kita juga sudah ke pihak pemusnahnya itu, yaitu Wastek Internasional. Jadi di sana itu sudah menggunakan insinerator, pengangkutannya semuanya sudah memenuhi standar yang sudah diatur oleh Kemenkes. Ini dia truk sampah yang digunakan di ketika mereka mengangkut sampah medis ya. Jadi ada PT Triata Mulia Indonesia. Yang terakhir, kita tetap jaga, kita harus lawan COVID. Ingat cuci tangan pakai sabun, tetap di rumah, gunakan masker, dan selalu jaga jarak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Ide Bagus Putra Paramana. Silakan dokter. Oke, terima kasih atas presentasinya yang sangat lengkap dan menarik pada videonya ya. Sempat buat video berarti. Jadi itu adalah lokasi di rumah sakit Universitas Bayangkara. Karena kita sudah terstandar pengolahan limbah, bukan hanya limbah di pasien, tetapi juga limbah-limbah dari PCR. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, yang bertanya dulu bisa di kolom chat. Video ya, untuk slide presentasi itu bisa kalian lihat di link YouTube ya. Jadi kita ada link YouTube, ada kanal YouTube Rumah Sakit Sutiana, kalian lihat di sana. Jika kalian lihat berulang ya. Jadi jika tidak ada, saya tanya ke dokter Is dulu mengenai materi tadi. Mungkin bisa lebih dijelaskan secara singkat mengenai APD standarnya itu apa sih? Apakah dia harus waterproof? Yang bisa melihat banyaknya APD yang beredar di pasaran saat ini, ya ada yang pakai jas hujan, ya apakah bisa jas hujan itu dipakai untuk APD standar untuk pasien-pasien COVID? Ya, itu pertama mungkin bisa dijelaskan oleh dokter.
Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan saya untuk Mas Anies mengenai bagaimana dari segi PPI mengenai penggunaan alat chamber. Jadi bisa lebih dijelaskan. Selain itu, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, jadi kalau ada misalnya pasien yang rencana CT scan ke ruang CT scan itu kan tidak mungkin semua jalur itu jadi kita buat merah ya, karena nanti tidak ada petugas atau orang lain yang bisa melewati jalur itu. Gimana mensiasati hal tersebut, misalnya pasien dengan COVID memerlukan CT scan, jaraknya dari rawat inap lumayan jauh, untuk teknik-teknik dua pertanyaan ada Dr. Joyce bisa jawab. Masih mohon maaf tadi ada kendala teknis, saya nggak dengar pertanyaannya. Yang pertama saya dengar sedikit tentang APD yang standar. Jadi kalau bilang APD yang standar, standar yang digunakan pada untuk perawatan pasien COVID itu berdasarkan gugus tugas percepatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu APD level 2. Ya, kemudian untuk yang otresis mungkin dokter mungkin itu pertanyaannya terkait penggunaan hazmat ya. Jadi hazmat itu food resist sama impermeable terhadap penetrasi bakteri dan viral. Jadi diperbolehkan penggunaannya di Indonesia berdasarkan peraturan dari yang tercantum di gugus teknis yang tadi saya sudah jelaskan di pedoman teknis Indonesia oleh Kemenkes. Kemudian pertanyaan yang kedua saya kurang dengar, dokter. Ada ya? Jadi kan sekarang ini banyak jenis APD yang benar di pasaran ya, bahan-bahannya macam-macam, ada yang sampai jas hujan dipakai. Untuk melihat hal itu apakah memang bisa itu digunakan? Terus apa syarat-syarat APD secara umum, misalnya apakah dia harus waterproof dan lain-lain, itu apa saja syarat APD dikatakan baik dan layak digunakan di masa kini? Terima kasih. Jadi untuk kata APD layak digunakan itu berdasarkan sudah disebutkan juga di buku gugus tugas percepatan itu harus terstandar semuanya. Terstandar SNI. Untuk jas pemakaian jas hujan itu juga disebutkan di buku teknis pemakaian APD oleh Kemenkes alternatif digunakan apabila APD yang sesuai tidak ada. Jadi itu digunakan sebagai alternatif daripada tidak ada sama sekali. Tapi kalau misalnya suplai APD masih ada, jadi kita tetap gunakan yang standar, berstandar SNI. Tadi saya sudah sebutkan tentang masker bedah. Jadi tidak semua masker bedah dan tidak semua masker N95 itu terstandar. Apabila tidak yang digunakan adalah tidak terstandar, maka filtering partikel efisiensinya akan turun. Jadi dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa menjamin masker yang tidak terstandar tersebut bisa melakukan fungsinya dengan baik untuk melindungi penggunanya. Jadi harus gunakan yang terstandar. Ya. Itu dari saya. Kemudian Dargus, ini saya ada pertanyaan dari di question and ask. Ini menyediakan APD, tentu saja rumah sakit wajib menyediakan APD untuk pekerjanya. Untuk APD di poliklinik level berapa? Jadi disesuaikan dulu personelnya siapa. Siapa di poliklinik tersebut akan menggunakan APD. Dan siapa pasiennya. Misalnya, kalau petugas administrasi level 1 cukup. Tapi kalau misalnya di poliklinik tersebut adalah seorang dokter yang menangani pasien dengan gejala pernafasan, saja yang dipilih adalah level 2. Kemudian ditanyakan lagi apakah RT
pasien tidak dapat menyediakan APD sesuai levelnya, apakah ada sanksinya? Sampai sekarang saya belum tahu sanksinya apa, tapi coba di Halo. sama sosial terhadap dalam hal ini apa rumah sakit mau semua pasien semua pekerjanya terinfeksi COVID. Kalau misalnya semua pekerja terinfeksi COVID, rumah sakitnya bisa tutup dong. Kan tentu saja tidak mau terjadi hal yang seperti itu. Oke, sekian dari saya, Dok. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada Nurse Anis, bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tadi, bagaimana dari segi PPI mengenai penggunaan alat chamber. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada pasien yang membutuhkan CT scan, jaraknya jauh dari ruang isolasi, bagaimana cara agar mensterilkan kembali? Kan karena tidak mungkin bahwa itu akan menjadi jalur merah terus, sedangkan itu jalur yang digunakan oleh tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan Yang pertama, bagaimana dengan penggunaan chamber? Nah, menurut WHO, dokter, sangat tidak direkomendasi menggunakan chamber di rumah sakit ataupun di layanan umum. Yang pertama itu pada petugas kesehatan, saat dia akan melepaskan APD-nya, itu bisa langsung masuk ke ruang dekontaminasi. Sehingga di setiap ruang perawatan, di setiap ruang isolasi, itu wajib ada ruang tersebut untuk melepaskan APD yang sudah digunakan dari pasien. Jadi sangat tidak efektif jika menggunakan chamber untuk desinfektan tubuh petugas ataupun nilai tempat umum lainnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya mensterilkan jalur yang digunakan untuk transportasi pasien? Nah, untuk kami di Rumah Sakit Universitas Udayana itu mendesinfektan jalur yang dilewati oleh pasien, itu kami sebut dengan zona merah, yang saat dilewati pasien akan diikuti oleh petugas kebersihan untuk mendesinfektan jalur yang dilewati tersebut. Karena untuk jalur yang dilewati itu kami sebut dengan zona merah, dan untuk alat-alat dari pasien ke ruangan, misalkan alat X-ray yang dari pasien dibawa ke ruangan atau sebaliknya, itu kami juga desinfektan dengan cairan desinfektan yang ditetapkan di rumah sakit sesuai SOP, akan didesinfektan oleh petugas kesehatan di rumah sakit, sehingga jalur tersebut akan menjadi zona hijau kembali saat setelah didesinfektan oleh petugas. Begitu, Dr. Pram. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Emma, itu untuk apa saja kesulitan-kesulitan dalam pengelolaan sampah yang sudah dijalani di Rumah Sakit Universitas Udayana ini. Yang kedua, setelah di wrapping dengan dus atau dengan plastik itu berapa lama bisa disimpan sampahnya di tempat penyimpanan sementara sampai diambil oleh petugas pengolahan sampah kreatif. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Kesulitan untuk terutama untuk sampah COVID ini adalah mulai dari pengadaan kardusnya. Ini sulit sekali karena memang jumlah sampah kita yang memang sangat banyak, jadi membutuhkan kardus juga yang sangat banyak. Lalu
Terus tadi kita lihat juga butuh wrapping dan lakban. Karena ini sebelumnya tidak ada kita masukkan di anggaran gitu. Jadi semuanya ini serba mendadak. Dan untuk pengadaannya kita agak sedikit kesulitan, tapi mulai beberapa minggu sudah ditangani dengan pihak ketiga, jadi sekarang memberikan pengadaan dari kardus, rak dan ping ini. Jadi selain itu juga untuk tenaga, karena memang packingnya ini membutuhkan waktu yang lama karena memang sampahnya banyak. Tenaga juga dibutuhkan lebih banyak karena untuk satu hari saja sampah itu mencapai hampir 100 kilo. Jadi untuk packingnya itu hampir 2 jam per hari. Itu dokter. Lalu ketika sudah di wrapping, berapa lama bisa disimpan untuk kondisi seperti TPS kita yang menggunakan AC itu hanya boleh disimpan selama 2 hari. Tapi jika punya cold storage itu bisa disimpan 90 hari dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Begitu dokter. Saya kembalikan kepada moderator, dokter. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lalu mungkin ada yang bertanya mungkin kepada Dr. Chois mengenai APD yang reusable. Apakah APD yang digunakan memang bisa reusable apa tidak? Kalau bisa, apa syarat-syarat APD yang bisa di reusable dan cara reusable-nya agar bisa digunakan kembali apa sih? Dan pada dokter Chois. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jenis APD itu ada dua juga. Ya, ada yang disposable, ada yang reusable. Jadi kalau yang reusable memang terbuat khusus agar bisa diproses ulang. Misalnya Google Book, kemudian gaun yang reusable, kemudian masker kain, kemudian topi. Itu semua bisa di reuse. Kalau untuk yang mungkin maksudnya yang disposable, yang seharusnya di dispo, yang seharusnya disposable tapi di reuse. Nah, ini dilakukan pada kondisi yang memang karena alat tersebut susah didapatkan. Misalnya dalam hal ini adalah N95. Ya, kita tahu kalau Indonesia belum bisa produksi N95, tapi saya baca di berita bahwa nanti akan keluar. Jadi namanya IMA, kalau tidak salah, IMA 95 yang sudah lulus, yang dikatakan sudah lulus sertifikasi internasional. Untuk kelangkaan N95 disebutkan oleh CDC itu bisa dilakukan reuse, tapi N95 yang tipe apa? N95 yang standar NIOSH. Jadi oleh CDC disebutkan metode-metode khusus untuk melakukan reuse terhadap N95 tersebut adalah dengan cara heat ataupun dengan di UV, kemudian disebutkan juga dengan hidrogen peroksida yang vaporous. Kemudian di rumah sakit ini banyak melakukan reuse terhadap N95. Jadi metode yang dipilih banyak rumah sakit dalam reuse N95 ini adalah dengan menaruhnya di oven di 70 derajat selama 30 menit. Jadi di studi dikatakan bisa sampai dengan 20 kali tanpa merubah filternya. Tapi banyak rumah sakit mengatakan bahwa yang
Kendor itu karetnya, jadi strap strap dari N95 itu kendor oleh panas, jadi tidak bisa melakukan fit lagi, tidak fit lagi. Di rumah sakit ini kami melakukan reuse N95 hanya sampai 3 kali. 3 kali dengan pemanasan di 70 derajat, itu masih bisa dipakai sampai 3 kali tanpa merubah strap atau tidak menyebabkan longgar pada karet dari N95 tersebut. Begitu, Dokter Gus. Terima kasih atas jawabannya Dr. Cois. Mungkin yang lain dari peserta ada yang bertanya. Oke, untuk Dr. untuk para nurse Anis, kalau pada rumah sakit umum yang saat ini banyak berjalan kan sering kedatangan dengan pasien-pasien suspek COVID. Bagaimana cara membuat ruangan isolasi sementara di IGD agar aman untuk pasien dan pasien lain dan aman untuk tenaga kesehatan di sana? Apakah perlu dibuatkan ruangan khusus atau tenda mungkin untuk sakitnya perawat? Apa bisa suatu ruangan UGD itu disekat seperti apa agar aman untuk pasien-pasien lain? Baik, terima kasih Dr. Pram. Untuk ruangan UGD di rumah sakit yang tidak khusus COVID tentunya pasti tidak menyiapkan ruangan sedemikian rupa sesuai dengan rumah sakit yang memang khusus COVID. Nah, yang pertama itu bisa disiapkan ventilasinya yang pertama. Kan ventilasi dengan pemasangan exhaust serta memberi sekat ruangan tersebut dengan ruangan yang lain. Itu tujuannya agar pasien yang suspek bisa ditempatkan sendiri di ruangan tersebut. Kemudian batasi pengunjung pasien untuk masuk ke dalam UGD. Gunakan APD yang sudah ditetapkan di rumah sakit tersebut. Jadi untuk ruangannya itu bisa ditingkatkan pada ventilasinya dengan cara memasang exhaust dan atau bisa menggunakan HEPA disposable. Sorry, HEPA portable. Bisa didengar, Dokter Pram? Ya, baru terdengar. Bisa diulangi lagi. Baik. UGD isolasi di rumah sakit lain itu mungkin bisa meningkatkan ventilasi dengan cara memasang exhaust atau dengan menggunakan HEPA portable. Oke, sudah ya. Apakah ada yang bertanya lagi dari para peserta? Jika tidak ada, jadi COVID Talk Series 8 ini bisa dilihat melalui YouTube kanal channel dari Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi kesimpulannya, penggunaan APD, pengolahan limbah, dan alur penanganan menjadi sangat penting. Kombinasi ketiganya dalam menjaga nakes agar tetap sehat, sehingga tidak mungkin hanya ada APD yang bagus, lengkap, tetapi dengan alur pasien yang tidak baik, maka risiko nakes untuk tertular COVID selama perawatan pasien juga jadi tinggi. Begitu juga untuk pengolahan limbah. Maka pengolahan limbah menjadi sangat penting. Sampah keluar, lalu kemana-mana. Jadi
pasti harus dikelola secara profesional untuk langsung dimusnahkan. Sekian COVID Talk Series 8 ini, saya kembalikan kepada Novi sebagai host acara. Terima kasih. Baik, demikianlah webinar COVID Talk dengan tema Infection Prevention and Control During COVID-19 Pandemic, A New Recommendation and Hospital Essential Practice. Semoga webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nantikan kembali COVID Talk seri selanjutnya tentunya dengan topik-topik menarik seputar COVID-19. Dan untuk selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kami hadir dengan tema Comprehensive Emergency Management in COVID-19. Dan kami ingatkan kembali untuk para peserta mengisi kuesioner umpan balik untuk kelengkapan absensi. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada moderator kita yang ganteng ini yaitu Dr. Ida Bagus Putra Pramana, spesialis urologi. Dan terima kasih juga untuk tiga pembicara kita yaitu pembicara pertama Dr. Cokorda Yudhiyadari, spesialis penyakit dalam. Dan pembicara kedua yaitu Naska Anis Paramita, Eskep MKES. Dan pembicara terakhir yaitu MH Febriana BR Ginting S. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah ikut berpartisipasi. Dan tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menyampaikan acara ini. Baik, sebelum acara kami tutup, kami ingatkan kembali untuk yang belum memfollow akun Instagram kami, untuk segera memfollow dengan nama @rs.unut dan Facebook kami dengan nama Rumah Sakit Universitas Udayana. Dan kami ingatkan kembali juga untuk mensubscribe channel YouTube kami karena webinar hari ini dan webinar sebelumnya juga akan tayang ulang di channel YouTube kami. Baik, karena sudah di penghujung waktu yaitu pukul 12 WITA, maka kami tutup acara hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di COVID Talk Series 9, Jumat 23 Oktober 2020. Salam. Ingatkan selalu menjaga jarak, mencuci tangan. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di COVID Talk selanjutnya.